Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo. Lo iya lo, lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa. Kalau di kita ada Mbak Puan, Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan apa, sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi anggota ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja. Masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas. Terus apa nih?